Kurban ini sebenarnya ibadah yang sudah dilakukan sebelumnya dalam syariat-syariat terdahulu. Jadi bukan syariat Islam saja. Saya sebutkan dua kisah dari syariat-syariat terdahulu bagaimana kurban itu dijadikan ibadah dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kisah yang pertama, kisah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah dua putra Adam ketika keduanya menyerahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima salah satunya dan tolak yang lainnya, maka yang ditolak korbannya mengancam kepada yang diterima korbannya, saya akan bunuh kamu. Maka orang yang diterima korbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayat ini berkisah kepada kita tentang kisah dua putra Adam. Adam ini bukan punya dua anaknya. Dalam sejarah Adam itu punya 40 anak. 20 laki-laki dan 20 perempuan. Karena setiap Hawa melahirkan itu selalu kembar. Sehingga demi keberlangsungan manusia atau generasi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Adam untuk menikahkan putra-putrinya. Tapi dengan cara silang. Lah yang paling besar anak Adam itu ada yang mengatakan Qabil, ada yang mengatakan Habil. Yang jelas tidak boleh seseorang menikah dengan kembarannya. Dia harus menikah dengan kembaran saudaranya. Itulah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada anak-anak Adam. Karena yang siap menikah adalah Qabil dan Habil, maka Adam menyarankan agar Qabil menikah dengan kembarannya Habil, sementara Habil menikah dengan kembarannya Qabil. Masalahnya, syaitan datang memberikan was-was kepada Qabil. Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Adam atau di hadapan Allah sewaktu iblis belum diturunkan ke dunia akan menyesatkan anak Adam. Disinilah kesempatan iblis untuk menggoda anak turunan Adam. Dia datang kepada Qabil memberikan was-was. Qabil, kamu jangan mau. Kembaran Habil itu kurang cantik. Sementara kembaranmu itu cantik sekali. Apa mau engkau menikah dengan wanita yang tidak cantik sementara wanita cantik diambil orang? Rupanya was-was syaitan ini masuk pula ke hatinya si Qabil ini. Dari situ dia menentang keputusan ayahnya Adam. Tidak mau menikahkan Qabil dengan kembarannya Habil. Karena Adam alaihi salatu wassalam bukan ayah yang diktator memaksa anaknya, tidak. Tetap Adam mencari solusi terbaik. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, sudah gini saja, katakan kepada anak-anakmu bahwa Allah mensyariatkan kurban, siapa yang diterima kurbannya dia berhak mengambil pasangannya. Siapa yang ditolak kurbannya maka dia tidak bisa mengambil pasangannya. Akhirnya kemudian karena Habil itu mewarisi sifat Adam, orangnya baik. Kalau seandainya Habil tidak dibunuh Qabil, tentu dia jadi nabi. Lah karena Habil ini mewarisi sifat-sifat baiknya Adam, dia tahu bagaimana cara menyembah Allah, cara bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia pun menyerahkan kurban terbaiknya. Karena dia adalah sahibul mawashi, memang suka berternak, ternak kambing. Maka dia mengambil kambing terbaik yang ia miliki. Karena tahu ini bukan persoalan kecil. Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya seperti itu. Payah kalau kurban itu cari hewan terbaik. Jangan termurah.
Kalau termurah pasti tidak terbaik. Jadi akhirnya kemudian dia pun menyerahkan kurbannya berupa kambing yang sangat istimewa yang pernah dia miliki. Tetapi karena Qabil ini bukan sahibul mawashi, bukan peternak, tetapi sahibul zar'i. Qabil ini suka bercocok tanam. Dan di zaman itu belum ada syariat korban itu harus pakai binatang ternak. Lain di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang syariat Islam korban itu harus binatang ternak. Minimalnya kambing, di tengahnya sapi, paling tinggi unta. Tapi di zaman itu belum ada ketentuan harus binatang ternak. Boleh berkurban dengan buah-buahan. Lah karena syaitan datang memberikan was-was kepada Qabil, sehingga dia menganggap bahwa ini rekayasa ayahnya. Apalagi sudah ada suudon kepada Allah Azza wa Jal, makanya dia kurban asal-asalan. Dia mencari buah-buahan yang kurang baik, dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian diletakkan di perbukitan. Itulah susahnya kurban orang dulu dengan kurban orang sekarang. Kalau dulu orang berkurban itu diletakkan di atas gunung, di atas bukit. Kemudian setelah itu ditampakkan mana orang ikhlas, mana orang enggak ikhlas. Karena mengetahui diterima korban dan tidaknya itu, Allah akan mengirim halilintar. Kemudian halilintar ini akan menyambar kurban yang diterimanya dan tidak menyambar kurban yang tidak diterimanya. Maka diletakkan kambing di atas gunung, kemudian buah-buahan sekeranjang di atas gunung, tiba-tiba Allah kirim halilintar, rupanya halilintar itu membakar kurbannya Habil, tanda diterima korbannya. Coba bayangkan, Pak. Kalau seandainya syariat dulu dipakai oleh sekarang, susah di Batam ini cari tempat tinggi, Pak, karena bukit dibabat semuanya jadi perumahan. Kan itu ya paling kemana ya, mungkin ketiban kampung sana lah yang tinggi itu, di pondok saya sana di Jabal Luhut. Kemudian yang kedua, ditampakkan ikhlas tidaknya tuh, kan ditampakkan ikhlas tidaknya zaman dulu itu dengan disambar halilintar. Kalau seandainya diterima berarti terkena halilintar dan terbakar, kalau tidak ya tidak, itu kan ditampakkan. Berarti korbannya Habil diterima, menunjukkan keikhlasan dan ketakwaannya. Korbannya Qabil tidak diterima. Coba bayangkan zaman sekarang, kalau ditampakkan ikhlas tidaknya, orang enggak mau korban, ikhwan. Ya. Sapinya ngamuk, jangan-jangan uang korupsi nih. Itu umpamanya kan. Mikir orang mau korban kan. Alhamdulillah di zaman sekarang kan kita tidak ditampakkan orang korban itu ikhlas atau enggak. Tetap saja yang tidak ikhlas disembeli, yang ikhlas juga disembeli. Yang enggak ikhlas juga enak satenya, yang tidak ikhlas juga enak satenya gitu ya. Enggak bisa kita ini kemudian membedakan, tapi orang dulu itu ditampakkan ikhlas tidaknya kan itu. Kalau sekarang ditampakkan malu lah orang korban itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima korbannya Habil dan menolak korbannya Qabil. Ini karena Qabil sakit hati nih. Jangan-jangan direkayasa ayahnya. Akhirnya kemudian dia pun mengancam abangnya dan mengatakan, la aqtulanna, saya akan bunuh kamu. Akhirnya kemudian Habil hanya menasihati Qabil dan mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima korbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dari sini menunjukkan bahwa kalau Anda ingin berkorban, maka yang pertama kali perbaiki niat. Perbaiki niat tuh. Korban Anda itu untuk apa? Ataukah untuk Allah, ataukah supaya manusia memandang Anda ini seorang dermawan, memandang Anda ini seorang pemurah, atau karena malu, masa saya ini punya uang sebelah korban, masa saya enggak korban gitu ya. Jadi perbaiki niat, karena Allah itu tidak akan menerima korbannya orang-orang yang tidak ikhlas. Karena persoalan korban itu bukan soal sembelihan, bukan Anda menggorok apa namanya kambing, sapi atau unta, bukan sekedar itu. Karena bukan darah yang sampai kepada Allah.
bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita. Makanya Allah mengatakan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging kurban kalian kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Habil wajar mengatakan kepada Qabil, Allah hanya menerima korbannya orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian Qabil mengatakan, Habil mengatakan kepada Qabil, la imbasatta yadayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah. Hei Qabil, kalau engkau ingin membunuhku silakan. Aku tidak akan melawan dan aku tidak mungkin membunuhmu. Karena aku ingin mengumpulkan dosaku dan dosamu supaya engkau menjadi penduduk neraka. Akhirnya ancaman Qabil ini bukan ancaman biasa, betul. Suatu hari ketika Adam alaihi salatu wasallam memanggil Habil, rupanya tidak datang-datang, dipanggillah Qabil. Wahai Qabil, cari saudaramu si Habil itu. Suruh pulang. Maka Qabil pun mencari abangnya. Ketika melihat abangnya sedang tertidur keletihan karena menggembala kambing, disinilah syaitan datang merasuki hati si Qabil. Kemudian karena sudah ada rencana membunuh, karena kejahatan itu bukan hanya ada niat tapi juga ada kesempatan, waspadalah, kan begitu ya. Ini ada kesempatan, niat sudah ada tuh. Ini sudah ada kesempatan, ini Habil sedang terlentang tuh. Maka dia ambil batu, kemudian dibenturkan di kepalanya, matilah. Gak percaya pula, gak buat kayak gitu. Dibentur kepalanya, mati. Ketika mati ini, meninggal Habib, karena zaman itu kan belum ada namanya fardu kifayah. Ya kan? Belum ada di zaman itu fardu kifayah. Cemana caranya ini mengebumikan atau mengurus jenazah itu? Qabil ini bingung ini. Bagaimana caranya? Akhirnya dia sembunyikan jasad itu, ada yang mengatakan bertahun-tahun gitu karena bingung. Tapi suatu hari dia melihat ada burung gagak yang sedang berkelahi dengan kawannya. Kemudian satu burung gagak membunuh burung gagak yang lainnya. Setelah itu diperhatikan, burung gagak ini mengorek-ngorek tanah, kemudian memasukkan bangkai saudara yang dibunuhnya, kemudian ditimbun lagi. Disitulah baru kepikiran bagaimana cara menguburkan jenazah. Akhirnya Qabil pun melakukan hal yang sama, melihat pelajaran dari burung gagak itu, dikuburlah Habil oleh Qabil. Dan itulah pembunuhan pertama di alam semesta. Qabil membunuh ayahnya, kata Rasul, setiap dosa pembunuhan setelahnya akan ditanggung oleh Qabil sampai kiamat dibangkitkan. Karena dia orang yang pertama mencontohkan membunuh. Ini satu kisah dalam sejarah kurban. Kisah yang kedua, kalau kita cerita kurban, berarti kita cerita kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu, ibu bapa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut Ibrahim itu bapaknya para nabi? Karena setelah Ibrahim diutus menjadi nabi dan rasul, dan salah satu daripada ulul azmi minar rusul, maka tidak ada nabi dan rasul setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali jalurnya kepada dua putra Ibrahim. Pertama kepada Ishak ibnu Ibrahim, yang kedua kepada Ismail ibnu Ibrahim. Semua nabi. Jadi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam, semua nabi, bahkan ribuan para nabi. Kenapa saya katakan ribuan para nabi? Karena ada hadis Abu Dzar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Berapa sih jumlah nabi itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Dzar dan mengatakan jumlah nabi itu 124.000. 124.000, dan jumlah rasul itu 315 rasul. Tapi yang kita kenal namanya hanya 25 nabi dan rasul saja yang dicantumkan dalam Al-Quran. Sebenarnya lebih daripada 25 nama.
Karena Rasul mengatakan kepada Abi Dzar, 124.000, jumlah Nabi dalam riwayat 120.000 dan 315 Rasul. Lah Nabi dan Rasul sebanyak itu jalurnya cuma dua. Jalurnya cuma dua. Imma ke Ishak putra Ibrahim dari Siti Sarah, ataupun kepada Ismail putra Ibrahim dari Hajar. Tetapi yang dari Ismail ini tidak banyak, cuma satu. Karena setelah Ismail menikah punya anak, tidak ada jadi Nabi dan Rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu saja dari Ismail kepada Rasulullah saja. Beda dari Ishak. Kalau dari Ishak ini melahirkan Ya'qub, kemudian Ya'qub melahirkan 12 yang disebut dengan Bani Israel. Lah lahirlah dari Bani Israel ini ribuan para nabi yang diutus kepada Bani Israel dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam alaihi salam. Yang ingin saya kisahkan, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah menikah gitu ya dengan Siti Sarah, sudah tua tidak kunjung dikaruniai anak. Akhirnya kemudian ketika Ibrahim dengan Sarah ini safar atau hijrah ke Mesir, kemudian mendapatkan perlakuan zalim dari Raja Mesir kala Ibrahim itu, kemudian pulang mendapatkan hadiah seorang budak yang namanya Hajar. Maka Sarah pun menghadiahkan kepada suaminya budak namanya Hajar. Hajar ini anak raja. Dia kalah perang kemudian ditawan. Jadi budak Fir'aun di zaman Ibrahim. Karena dia adalah putri lawan, anak raja yang ditawan, maka oleh raja ini dihadiahkan kepada Sarah, bawa saja sana ke Palestina. Jadi Hajar itu walaupun budak, bukan budak biasa, dia putri raja. Jadi dihadiahkan oleh Sarah kepada Ibrahim. Akhirnya Sarah meminta agar Ibrahim menggauli. Boleh jadi dari situ keberlangsungan hidup dari keturunannya. Maka Ibrahim menikah dengan Hajar dan Allah takdirkan punya anak namanya Ismail. Lah karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dekat dengan anaknya, maklum sudah tua tidak punya anak, tiba-tiba dikarunia anak, kan sayang jadinya Ibrahim itu kepada Ismail. Ya tidak mungkin sayang kepada anaknya, tidak pula sayang kepada ibunya. Ya pasti sayang juga lah kepada ibunya. Itulah yang menjadikan cemburunya Sarah kepada Hajar. Sampai-sampai dikisahkan dalam sejarah itu, saking cemburunya, jadi Hajar ini karena dianggap masih budak dia, diberikan tali di pakaiannya, kemudian ujungnya diikatkan batu. Jadi kalau dia berjalan di padang pasir itu kan namanya menggeret batu, kan ada bekasnya kan. Nah, jadi tahu di mana Hajar berada. Kalau sekarang ini pakai GPS lah ya. Ya jadi madunya itu dikasih GPS, ini ada di mana ini, jangan-jangan sama suaminya gitu ya. Buru. Ya tentu ini sebab musabab supaya Ibrahim memisahkan Hajar untuk sebuah hikmah besar. Ibrahim harus hijrah ke mana? Ke Mekah. Dan Mekah adalah negeri yang paling mulia di alam semesta ini. Sebab kalau tidak ada kisah ini, Ibrahim tidak akan hijrah ke Mekah. Tapi dengan adanya kisah seperti ini, Sarah cemburu dengan Hajar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memisahkan keduanya. Dan Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan juga putranya Ismail menjauh dari Palestina, rupanya menuju mana? Menuju Mekah. Kala itu Mekah bukan seperti sekarang. Mekah itu masih berupa padang pasir kering kelontang, masih dalam bentuk lembah. Tidak ada kehidupan. Tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kersang, kering, kelontang, panas, teri gitu. Itulah Mekah zaman dulu. Enggak ada manusia, enggak ada hewan. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam akhirnya memisahkan Hajar dari Sarah. Berangkatlah Ibrahim dengan Hajar dan Ismail bayi. Bayangkan, menggendong bayi. Akhirnya kemudian dibawalah oleh Ibrahim sampai biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, ke lembah yang tidak ada pokok tanaman satupun, tapi di sampingnya ada Baitullah al-Haram.
Ingat Ka'bah itu yang pertama membangun siapa? Malaikat. Kemudian diperbaharui oleh Adam alaihissalam. Kemudian setelah Adam meninggal diperbaharui oleh putranya namanya Syith ibn Adam alaihissalam. Kemudian oleh Idris. Sampai akhirnya Ka'bah runtuh hancur, tapi pondasinya tidak hancur, terpendam begitu saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Ibrahim itu ke pondasi Baitul Al-Haram yang kelak akan dibangunnya oleh beliau dan putranya Ismail. Berangkat Ibrahim dengan Hajar ini ke lembah yang kering kelontang itu. Subhanallah, ini pelajaran besar tentang tingginya tawakal seorang wanita yang bernama Siti Hajar ini. Jadi ketika Ibrahim sampai saja di kota Mekah, tiba-tiba kemudian hanya memberikan bekal makanan yang cukup hanya makan sehari dua hari, kemudian diletakkan di lembah. Habis itu Ibrahim pergi tanpa bicara dan dilarang melirik ke belakang. Coba bayangkan perasaan wanita, kan itu ya. Diletakkan begitu saja. Habis itu Ibrahim pergi lagi ke Palestina. Allah melarang, tidak boleh bicara dan tidak boleh menengok ke belakang. Luar biasa. Namanya perasaan wanita. Hajar kan manusia punya perasaan juga. Kemudian Hajar memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ila aina tadhab, kemana engkau tinggalkan kami? Tapi Ibrahim terus berjalan, tidak bicara, tidak melihat. Karena Hajar ini memang dibimbing oleh seorang Nabi Allah, tawakalnya kuat kepada Allah, dia paham. Jangan-jangan ini perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk meninggalkan dirinya di situ. Lihat, wanita cerdas, wanita berakal, langsung paham. Sehingga ketika Hajar paham maksudnya Ibrahim, dia mengatakan, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan perkara ini agar kau tinggalkan aku dan Ismail di sebuah lembah, tidak ada pokok, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman? Kalau memang ini perintah Allah, pergi sana wahai Ibrahim. Idzan lan yudayyi'un Allah. Saya yakin Allah tidak mungkin mengabaikan saya di sini. Pergi sana. Tawakal kuat luar biasa, ikhwan. Anda saja tidak mungkin bisa seperti Hajar. Saya contohkan, Anda safar ke Jakarta, tiba-tiba dompet hilang, kelabakan enggak tuh? Stres kan itu ya? Bingung, itu kayak kiamat tuh. Padahal dompetnya itu isinya cuma 10 ribu. Iya Ustaz, isinya 10 ribu di ATM, yang ratusan juta. Gitu kan? Jadi sudah stres kita ini, tawakalnya hilang. Wah, sudah kayak kiamat, langsung lemas, langsung duduk di trotoar itu. Enggak ada tawakal-tawakalnya. Udah sudon saja. Jangan-jangan kalau diambil orang nanti dijebol, dipogol rekeningnya. Udah kemana-mana itu otak kita ini. Lihat Hajar, sederhana. Dia mengatakan, kalau ini perintah Allah, pergi sana, saya yakin Allah tidak mungkin meninggalkan saya sia-sia di sini. Luar biasa tawakalnya Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut ditiru oleh semua manusia. Ibrahim pun pergi ke Palestina. Hajar berdua bersama Ismail. Masih bayi. Perbekalan cuma 2 hari atau 3 hari. Ketika sudah 2-3 hari di situ, makanan sudah tidak ada, minuman yang dimakan juga sudah tidak ada. Ini Ismail kecil menangis karena kehausan dan kelaparan. Terpaksalah kemudian Hajar pun berlari mencari minuman di tengah padang pasir. Naiklah dia ke bukit Safa. Kemudian dilihat-lihat, kok nampak ada air pada mata Morgana. Lari dia ke Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah, sampai 7 kali putaran sehingga menjadi syariat sa'i kan. Dalam setiap syariat umrah dan haji ada sa'i. Ya. Jadi 7 kali putaran antara Safa dan Marwah. Lah ketika sudah lelah 7 putaran dia mencari air juga tidak kunjung dapat. Dia mendengar tangisan Ismail dari kejauhan. Khawatir dengan anaknya, maka dia segera mendatangi Ismail. Rupanya di samping Ismail sudah ada Malakul Jibril, malaikat Jibril yang menjelma manusia berada di samping putranya. Kemudian oleh Jibril alaihi salatu wassalam dihentakkanlah kaki bayi ini, Ismail dihentakkan begitu. Tiba-tiba setelah kaki Ismail dihentakkan lewat malaikat Jibril, keluar air itu. Maka kemudian ketika melihat ada
ancaran air di sebelah kakinya Ismail, diangkatnya Ismail, langsung dibendung. Mungkin bahasa Arabnya zam, 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 zam itu artinya membendung. Jadi kalau ada tanah dikumpulkan itu namanya zam, zam, zam. Berarti air itu kemudian belakangan disebut ma'u zam, zam. Jadilah air itu ma'u zam, zam. Air zam, zam yang kita kenal hari ini. Lah karena di situ sudah ada air yang dibendung oleh Hajar, burung-burung dari mana-mana datang ingin minum di situ. Lah kebetulan ada para musafir dari suku Jurhum Yaman yang sedang kehausan di jalan. Mereka para pedagang kebetulan lewat tidak jauh daripada bendungan Zam-Zam itu. Mereka melihat ada burung, pasti ada air di situ. Maka kabilah Jurhum ini akhirnya mendekati tempat itu, rupanya betul di situ ada genangan air. Dan di situ ada seorang wanita dan anak kecil, anak bayi sedang menunggu di samping air itu. Subhanallah, suku Jurhum itu dari Yaman, orang Yaman itu arqul qulub, lembut hatinya. Kalau mereka bisa buat jahat untuk merebut air itu, bisa saja membunuh Hajar kan. Tapi tidak dibunuh. Justru dia sopan datang ingin meminta air. Maka Hajar mengatakan, "Boleh kau minta air, tetapi barterlah dengan makanan. Kami belum makan." Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu hasil dari tawakal. Jadi kalau orang tawakal kuat, insyaallah rizki orang itu akan ditanggung oleh Allah, karena Allah tidak mungkin wafatkan seorang hamba kecuali disempurnakan rizkinya. Jangan takut. Ini mah baru di PHK, di PT saja udah kayak kiamat besar itu. Kayak Israfil lagi niup sangkakala tuh. Seolah-olah tidak ada lagi rizki yang ada di PT situ saja. Ingat, rizki Allah luas. Terkadang kita ini keluar dari sebuah pekerjaan, boleh jadi Allah akan mengangkat derajat kita dan akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih hebat, lebih besar lagi gajinya. Siapa tahu? Maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Hajar bertawakal, datang makanan, datang minuman kan? Siapa yang ngasih? Allah lewat perantara orang-orang ini. Karena sering berlalu kabilah Jurhum ini, mulailah kemudian mereka meminta kepada Hajar untuk tinggal di situ. Maka dibuatlah satu tenda, dua tenda, tiga tenda, empat tenda. Akhirnya lama-lama di sekitar Zam-Zam banyak hunian dari suku Jurhum, dan akhirnya menjadi hunian manusia banyak di situ. Itulah suku Jurhum, suku yang pertama kali mengasas negeri Arab. Ya, walaupun kemudian Jurhum diserang oleh Uza'ah, akhirnya kalah karena takut Zam-Zamnya direbut kemudian dikubur, sehingga ratusan tahun Zam-Zam hilang, baru ditemukan di zaman kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Itu sejarahnya panjang. Kita kembali. Jadi ketika Ismail alaihi salatu wasallam menginjak remaja di tengah-tengah kabilah Jurhum di sekitar Zam-Zam itu, Ibrahim alaihi salatu wasalam tentu ingin melihat putranya karena sudah lama tidak ketemu. Berangkat Ibrahim dari Palestina ingin melihat putranya Ismail. Bagaimanapun anak satu-satunya, karena belum punya anak lagi. Karena nanti punya anak namanya Ishak dari Sarah kan itu. Jadi Ibrahim karena kangennya, cintanya kepada Ismail, berangkat dari Palestina ke Mekah. Subhanallah. Keesokan harinya mau bertemu dengan Ismail. Malam harinya Ibrahim bermimpi. Mimpinya dikisahkan dalam Al-Quran bahwa dia dimimpikan oleh Allah sedang menyembelih putranya. Betul-betul sedang menyembelih dengan pisau putranya Ismail. Ingat, mimpi seorang nabi itu wahyu. Mimpi kita wangsit. Beda ya. Mimpi kita ini bukan wahyu. Jadi dirinci dulu. Ada mimpi baik, boleh kita cerita. Ada mimpi buruk, jangan cerita. Karena mimpi buruk itu yakin tidak akan terjadi, itu datang dari setan. Ya. Dalam mimpi dia sedang dipecat di perusahaannya. Ketika bangun, alhamdulillah. Jangan dipikirkan, karena tidak mungkin terjadi, itu datang dari setan. Tapi kalau mimpi baik, ceritakan. Oh, di PT antum diangkat jadi manajer, ah, ceritakan. Kan itu mimpi baik itu, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi nabi, wahyu perintah. Makanya kemudian Ibrahim termenung saat dia terbangun, dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ngomongnya nih sama Ismail yang sudah beranjak remaja ini? Karena ketika itu Ismail berusia 15 tahun.
ketika proses atau peristiwa penyembelian itu. Dan 15 tahun itu, anak laki-laki 15 tahun itu kan sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak dialog. Apalagi begini Pak, kalau Anda punya anak usia 15 tahun, dia cerdas, dia soleh, pasti bangga kita ini. Bangga lah orang tua itu ya. Karena biasanya usia 15 tahun sudah bisa diajak diskusi, bisa disuruh-suruh gitu ya. Kalau dia baik, pasti membanggakan orang tuanya. Jadi Ibrahim ketika berjumpa dengan Ismail, dia menjauhkan dari ibunya. Kemudian dia bercerita, padahal itu lagi kangen-kangennya. Kata Ibrahim, "Ya bunai, inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara." Ismail, ayahmu semalam bermimpi bahwa ayahmu menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatnya? Subhanallah ikhwan, Ismail ini anak bijak. Anak dari didikan Siti Hajar yang tawakalnya kuat kepada Allah, dan putra dari seorang nabi yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawaban Ismail tegas jelas. Tidak ada mukaddimah. Langsung mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, kalau memang ini wahyu dari Allah, ya abatif almatu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kalau memang ini perintah Allah, lakukan saja wahai ayahku, dan engkau akan dapati diriku termasuk hamba Allah yang sabar. Subhanallah. Enggak ada mukadimah-mukadimahnya. Ismail tidak mengatakan, "Pikir dulu wahai ayah, kau kan sudah lama, masa datang-datang bawa pisau nyembeli aku?" Enggak juga. Ya. Jangan-jangan itu mimpi dari setan, jangan-jangan itu mimpi dari jin, jangan percaya wahai ayah. Enggak juga. Ismail langsung tegas jelas mengatakan, "Kalau itu mimpi dari Allah, kalau itu perintah Allah wahai ayahku, lakukan saja, sembelih aku cepat, mudah-mudahan aku termasuk hamba Allah yang sabar." Dalam sebuah riwayat, Ismail ini ketika mengetahui bahwa Ibrahim mendapatkan wahyu menyembelih dirinya, dia langsung lari menuju rumah ibunya. Subhanallah. Dia mencari tali, dia mencari pisau. Setelah dapat tali dan pisau, dia datang ke ibunya. Kemudian dia mengatakan kepada ibunya, "Selamat jalan." Ya pokoknya bahasa-bahasa seolah-olah tidak akan berjumpa lagi. Ibunya pun heran, ada apa ini? Kemudian Ismail datang kepada ayahnya membawa tali dan pisau. Kata Ismail, "Wahai ayahku, ikat tanganku, ikat kakiku." Kenapa? Supaya aku bisa sabar saat penyembelihan itu. Sebab kalau aku tidak sabar, merasa sakit, bisa berontak lari, kan begitu ya? Tapi kalau diikat mau lari gimana tuh? Ya. Itu makna satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk hamba sabar. Maksudnya ikat aku supaya aku tidak lari. Kemudian Ismail mengatakan, "Dan permintaanku hai ayahku, setelah engkau ikat aku, buat pisau itu setajam mungkin supaya cepat penyembelihannya, dan sing-singkan pakaianmu, jangan sampai cipratan darah dari leherku menimpa pakaianmu, kemudian dilihat ibuku dan dia akan sedih selamanya." Itu permintaan Ismail. Maka Ibrahim pun menyetujuinya. Ketika Ismail sudah diikat, pisau sudah diasah, kemudian pakaian Ibrahim sudah disingsingkan, kemudian Ibrahim ditelungkupkan, karena memenggal kepala manusia berbeda dengan memenggal kepala binatang. Kalau binatang kan dari depan leher, karena manusia dari belakang, kalau hukum pancung gitu, ya kan? Jadi Ismail itu meminta agar ayahnya saat menyembelih jangan memandang dirinya, nanti ada kasihan dan tidak jadi. Jadi kalau bisa ditutup. Ya. Jadi Ismail sudah dilentangkan, sudah diikat, Ibrahim sudah menyisingkan baju, pisau sudah diasah, Ibrahim sudah menutup mata. Pisau ini sudah di leher Ismail, bahkan sudah diiris-iris. Tapi Allah buat pisau itu tumpul dan tidak bisa melukai Ismail. Jadi Ibrahim itu sudah begini-begini tuh, ya. Enggak bisa pisau itu kemudian menembus leher Ismail. Tiba-tiba ketika Ibrahim terus mengiris-iris leher Ismail tapi tidak luka juga karena Allah tumpulkan pisaunya, dari langit ada suara dan mengatakan, "Sungguh engkau sudah membenarkan mimpimu. Ansadakta ru'yak ya Ibrahim." Engkau sudah membenarkan mimpimu. Karena betul-betul Ibrahim menyembelih tapi Allah buat tumpul itu. Berarti Ibrahim ini betul-betul menyembelih Ismail.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala uji sedahsyat itu Ibrahim harus menyembelih putranya? Karena ketika Ibrahim dikaruniai anak, mulai kecintaan Ibrahim kepada Allah berkurang karena ada anak yang dicintainya. Jadi Allah ingin membuktikan bahwa kecintaan Ibrahim kepada Allah itu masih 100% tidak terpengaruh dengan Ismail. Makanya diuji dengan seperti ini. Ya. Jadi ketika kemudian Ibrahim betul-betul menyembeli, tiba-tiba Allah mengatakan "Amsaddaqta ru'ya", engkau sudah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Tiba-tiba datang kambing dari langit dibawa oleh malaikat. Ada cerita Israiliyat bahwa kambing itu adalah kambing yang dikorbankan Habil. Jadi Habil waktu berkorban, diterima korbannya oleh Allah, kambingnya Habil diangkat ke surga. Kemudian diturunkan kembali kambing itu di masa Ibrahim. Inilah yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibrahim tidak jadi menyembelih Ismail dan Allah ganti dengan kambing kibas yang sangat besar, sehingga Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin adzim wa taraknahu lil akhir. Kami ganti Ismail dengan kambing sembelian yang besar, dan itu akan jadi cerita orang-orang setelahnya. Ya, akhirnya kalau kita cerita kurban mesti tidak lewat dari cerita Ibrahim ketika menyembelih Ismail, kan? Jadi cerita sampai hari ini bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan diceritakan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Kita bercerita tentang kisah kurbannya Ibrahim terhadap Ismail dan Allah ganti dengan kambing yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ujian Ibrahim yang luar biasa. Wajar kalau kemudian Ibrahim diangkat menjadi satu di antara ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ulul azmi itu karena dikenal kesabarannya. Jadi mereka para nabi yang kesabarannya tingkat tinggi itu disebut ulul azmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah kedua. Bagaimana kisah penyembelian kurban kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ganti dengan kibas, tentu akan jadi masalah, kan? Kisah yang ketiga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurban itu sebenarnya sudah menjadi tradisi jahiliyah juga. Bukan syariat Islam saja, tradisi jahiliyah pun ada namanya kurban itu. Jadi suatu ketika Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lahir lagi Rasul, itu menemukan air Zamzam yang sudah terkubur, yang dikubur suku Jurhum ratusan ribu tahun itu. Abdul Muttalib bermimpi, dalam mimpinya dia disuruh mengorek tanah gitu ya. Akhirnya dikorek, betul-betul keluar air Zamzam. Gara-gara Abdul Muttalib menemukan air, dan di saat itu kelangkaan air dan sangat dibutuhkan, hampir-hampir rebutan antar kalah dan hampir perang. Gara-gara mendapatkan air, Abdul Muttalib mau direbut tuh sama kabilah katanya. Akhirnya kemudian sepakatlah para pemimpin kabilah untuk datang ke seorang peramal. Kira-kira keputusan peramal ini, itu air milik siapa? Makanya peramal itu tempatnya harus melewati berkilo-kilo padang pasir. Jadi Abdul Muttalib bersama kepala-kepala kabilah itu berjalan berkilo-kilo. Akhirnya satu persatu banyak orang mati nih. Pemimpin kabilah belum sampai sudah mati karena kehausan di tengah padang pasir. Kecuali hanya beberapa orang pemimpin. Ketika pemimpin-pemimpin yang tersisa ini sudah lelah letih, kayaknya tidak bisa kalau kita lanjutkan, kita bisa mati semua di tengah padang pasir. Ketika mereka sedang kehausan, entah mengapa Abdul Muttalib mengorek tanah di tengah padang pasir, rupanya keluar air. Sebab itulah akhirnya tertolonglah beberapa pemimpin kabilah, dari air itu mereka bisa minum. Akhirnya sepakat bahwa memang Zam-Zam itu milik Abdul Muttalib. Mereka tidak jadi bertanya kepada seorang peramal, balik lagi ke Mekah, sehingga mereka sepakat Zam-Zam milik Abdul Muttalib. Siapa yang mau ngambil Zam-Zam, izin sama dia. Abdul Muttalib berpikir, selama dia masih hidup, boleh jadi Zam-Zam ini aman. Tapi kalau seandainya dia sudah mati, siapa yang akan menjaga Zam-Zam? Akhirnya Abdul Muttalib pun kemudian bernazar kepada Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, kalau seandainya engkau anugerahkan kepadaku 10 anak laki-laki yang akan meneruskan menjaga Zam-Zam,
aku akan sembelih satu di antara mereka. Rupanya Allah ijabah nazar Abdul Muthalib, akhirnya melahirkan anak 10 semua laki-laki. Di antaranya Abdullah, ayahanda Rasul Abdul Abu Talib, Hamzah, Abbas, Atiq, dan banyak anak-anaknya Abdul Muthalib. Sehingga Zam-Zam itu ada yang jaga dari turunannya. Lah ketika anak-anaknya sudah besar, Abdul Muthalib ini lupa nazarnya. Kalau seandainya dia punya anak 10, dia akan menyembelih salah satu putranya. Baru ingat setelah anak-anaknya dewasa, sudah remaja, baru teringat kalau dia harus menyembelih satu di antara anak yang 10 itu. Akhirnya dia pun mengumpulkan para pembesar Quraisy dan mengatakan, gimana? Aku sudah bernazar kalau aku punya anak 10 disembelih salah satunya. Maka disarankan kalau begitu buat qura. Qura itu semacam undian. Mungkin kalau bahasa kitanya kayak arisan dikoclok. Ya kan? Ya kasih saja nama anak-anakku 10, masukkan ke dalam botol, dikocok, nanti keluar nama siapa itu yang disembelih gitu maksudnya. Akhirnya terjadilah qura. Rupanya yang terkena qura itu adalah ayahanda Nabi, Abdullah. Sementara Abdullah ini adalah anak yang sangat dicintai Abdul Muthalib dibandingkan anak-anak yang lainnya karena akhlaknya, karena kecerdasannya. Jadi orang-orang Quraisy mengatakan sayang betul, kenapa mesti Abdullah? Kenapa enggak yang lain saja? Gitu maksudnya. Akhirnya mereka disarankan, kalau begitu wahai Abdul Muthalib, sebaiknya gagalkan penyembelihanmu kepada Abdullah, coba tanya kepada peramal. Ya, kira-kira ada solusi enggak supaya tidak jadi menyembelih anaknya? Sebab kalau Abdul Muthalib menyembelih anaknya, nanti akan jadi sunnah setelahnya setiap orang Quraisy punya anak 10 harus disembelih, itu masalahnya. Maka Abdul Muthalib kemudian konsultasi dengan seorang peramal. Akhirnya dapatlah solusi dari orang yang suka meramal itu dengan cara diqur'ah dengan unta. Jadi kalau saya analogikan seperti ini, saya buat botol, kemudian saya tulis di kertas 10 ekor unta dimasukkan ke dalam botol. Kemudian saya tulis Abdullah dimasukkan ke dalam botol. Kemudian saya kocok. Kalau keluar unta, berarti unta yang disembelih selamatlah Abdullah. Kalau keluar Abdullah, berarti Abdullah yang disembelih selamatlah unta itu. Akhirnya kemudian dikocok dengan 10 ekor unta, yang keluar Abdullah. Gimana nih? Ya, akhirnya dipasang lagi 10 ekor unta, dikocok lagi, Abdullah lagi keluar, pasang lagi 10 ekor unta, sampai akhirnya unta yang dipasang itu dalam qura itu 100 ekor unta, baru keluar nama Abdullah. Berarti dia harus menyembeli 100 ekor unta, selamatlah Abdullah. Makanya kemudian 100 ekor unta itu menjadi diat pembunuhan. Dalam syariat Islam, kalau ada orang membunuh, kemudian tidak jadi dikisos, berarti dia harus membayar diat pembunuhan. Berapa jumlah unta yang dibayarkan? 100 ekor unta. Ya, sebagaimana di sini, Abdul Muthalib menyelamatkan nyawa Abdullah, disembeli 100 ekor unta. Ya. Makanya Nabi SAW itu digelari Ibnu Dzabihataini, anak dari dua orang yang akan disembeli. Pertama Abdullah selamat tidak jadi disembelih, yang kedua kakek buyutnya Ismail juga selamat tidak jadi disembelih. Makanya anak dari dua orang yang akan disembelih. Jadi di zaman jahiliyah sudah ada syariat ini, tapi ala jahiliyah kan begitu. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dia apabila setiap berkurban setiap tahun itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan menyembeli seekor kambing, kemudian yang bertanduk, kemudian yang gemuk, kemudian yang warnanya bercampur antara hitam dan putih. Dari sini dikatakan oleh para ulama bahwa korban itu harus yang terbaik. Pertama dia harus jantan. Bukan berarti yang betina tidak boleh, boleh, tapi sebaiknya jantan. Yang kedua yang gemuk, bukan berarti yang kurus tidak boleh, boleh, tetapi kan ini korban untuk Allah, kita harus yang terbaik, yang gemuk. Ya. Kemudian yang ketiga, warna yang disukai Nabi. Warna disukai Nabi apa? Hitam dibalut warna putih. Kepalanya putih, kakinya putih, badannya hitam, hitam putih. Ya. Itu warna yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, ya terserahlah, mau warna batik pun enggak apa-apa. Maksudnya kalau memang ada warna seperti itu lebih
lebih baik. Itu warna yang disukai Nabi. Kemudian kambing gibas. Kambing gibas itu bukan kambing kacang. Ya, kambing gibas itu kambing wol. Mungkin kalau bahasa kita kambing domba. Pernah dengar kambing garut? Yang diadu-adukan. Nah, itulah kambing kayak gitu tuh. Bukan berarti kambing kacang tak boleh. Boleh kambing kacang. Tetapi kan kita bicara ideal hewan yang dikurbankan. Dia jantan, dia domba, dia gemuk, warnanya antara hitam putih gitu ya. Dan Nabi SAW selalu menyembelih dua ekor. Satu untuk diri dan keluarganya, satu untuk umatnya. Ini ketika berkurban di luar haji. Tapi saat haji, Nabi SAW bukan kambing kurbannya. Dia unta. Saat Nabi SAW haji, dia berkurban dengan 100 ekor unta, 70 disembelih sendiri, 30 disembelih Ali. Artinya Nabi SAW terkadang kurban dengan 2 ekor kambing dan pernah juga dengan unta sampai jumlahnya itu 100 ekor unta. Siapa yang bisa menandingi korbannya Nabi? Zaman sekarang saja kalau ada satu orang kurban di perumahan ini 10 kambing sudah viral. Itu disebut sepanjang zaman. Oh, itu Haji Anu itu dulu tahun berapa ya kurban 10 ekor gitu. Padahal baru kambing, ya kan? Nabi 100 ekor unta. Namain satu unta itu mahal. Bisa beli satu Avanza Second. Berarti kalau dimobilkan itu 100 Avanza Second kan itu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul pun berkurban. Masyurul muslimin, dan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu ya tidak wajib. Jadi kurban itu wajib bagi yang mampu dan setiap tahun. Kata Nabi SAW, adapun waktunya, kurban itu waktu disembelih setelah sholat id. Siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat id karena ingin makan sate, maka itu sedekah, bukan kurban. Jadi waktunya setelah sholat id. Setelah sholat id disembelih. Dan disunnahkan bagi yang kurban itu memakan. Bahkan ada yang mewajibkan loh, seperti Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla itu mewajibkan korbaner itu ikut makan. Tapi pendapat mayoritas ulama tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Jadi kalau orang yang berkorban makan daging korban itu berpahala. Dan ketika itu jangan takut, hilangkan perasaan takut ketika makan daging korban. Insya Allah gak ada apa-apa. Ya. Karena ada orang yang tidak mau makan daging kan. Ustaz, biasanya kalau makan daging ini kolesterol langsung naik nih. Darah tinggi langsung angkanya kayak kalkulator. Gimana katanya sunnah? Ya minimal cicipilah satu tusuk kan itu ya. Supaya sunnahnya ada. Ya. Masalahnya Ustaz, kambing saya itu korbannya enggak di Batam, di kampung. Cemana saya mau makan, saya tengok fotonya aja di WA. Itulah madaratnya kalau korban di kampung itu enggak dapat sunnah makan. Ya kan? Tetapi dapat fotonya saja. Makanya kata para ulama, sebaiknya korban itu di tempat Anda tinggal. Supaya apa? Satu, Anda dapat sunnah kambing sesuai dengan kriteria Nabi. Gemuk ini itu. Tapi kalau diserahkan kepada orang sembarang, dia cari kambing. Ya kan? Yang kedua, bisa menghidupkan syiar. Syiar kurban di tempat antum tinggal, banyak di sini supaya syiarnya nampak. Kemudian yang ketiga, dalam distribusi tepat sasaran. Karena menurut pendapat Imam Ahmad, pembagian kurban itu sepertiga untuk korbaner, sepertiga untuk dihadiahkan kepada kerabat atau kepada non-Islam, dan sepertiganya disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Tapi kalau di kampung kan kita tidak tahu dimakan semua atau disedekahkan. Kita tidak tahu ya kan. Intinya bahwa secara hukum tidak mengapa memang diserahkan ke tempat lain, tetapi secara afdoliyahnya kita tidak bisa mensyiarkan kalau kita serahkan di tempat lain. Ya, sebaiknya jangan. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa hikmah kurban itu? Satu, hikmah kurban itu dalam rangka menegakkan syiar Allah. Dan kurban itu ibadah syiar, sehingga tidak boleh disembunyikan. Lain dengan sedekah. Sedekah yang disembunyikan itu bisa mencegah murkanya Allah.
Makanya sedekah yang diam-diam lebih baik dibandingkan sedekah terang-terangan. Tapi kurban itu bukan ibadah tusir, bukan ibadah yang diam-diam. Beli kambing diam-diam tengah malam disembelih di dapur gak ada orang tahu. Sampai dia bekap kambingnya jangan sampai bunyi. Gitu. Bukan. Jadi ibadah kurban itu bukan ibadah sir. Dia ibadah alaniah. Dia ibadah tampak harus tahu. Orang harus tahu. Makanya disembelih di tengah lapang. Supaya orang tahu bahwa ini Idul Adha, ini Syiar. Bahkan Rasul memberikan 3 kesempatan setelah Idul Adha dengan hari Tasyrik, ya kan? Berarti ada 4 hari kesempatan menyembelih itu karena Syiar. Jadi orang yang berkurban itu telah menghidupkan Syiar, dan Allah mengatakan wa man yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwa. Siapa yang membesarkan Syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan. Kedua, kurban itu adalah tausiatul lil fuqara'i wal masakin. Di situ ada tausiatul fuqara'i wal masakin, membahagiakan orang fakir dan miskin. Karena ada di antara orang-orang fakir dan miskin itu tidak pernah makan daging 1 tahun kecuali menunggu Idul Adha. Sehingga kalau seandainya kita berikan kesempatan mereka merasakan daging, berarti itu kita melaksanakan satu ibadah yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati-hati seorang muslim. Jadi ada sedekah kepada fuqara wal masakin. Kemudian yang ketiga, kurban itu bentuk syukur. Makanya Allah mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami tundukkan binatang-binatang itu kepada kalian. Allah hanya meminta bentuk syukurnya berkurbanlah dari binatang. Coba Anda bayangkan, hewan-hewan itu kan ada dua. Ada yang bisa ditundukkan oleh manusia, ada yang tidak bisa ditundukkan manusia. Walaupun umumnya hewan itu bisa ditundukkan manusia, tapi kan ada hewan buas gitu ya, ada hewan ternak bisa ditundukkan tuh. Ada satu orang punya 1000 sapi, bisa dia tundukkan 1000 sapi. Satu orang punya 3000 kambing, bisa dia tundukkan 3000 kambing. Atau unta bisa tunduk kepada penggembalanya walaupun anak kecil. Coba Anda hayalkan, berhayal aja lah. Seandainya ada orang punya 1 sapi, tiba-tiba sapi ini ngamuk. Ngamuk gitu ya. Pokoknya lihat orang itu mau diseruduk saja. Lihat orang mau diseruduk saja. Kira-kira nih ada enggak orang yang memelihara sapi? Enggak akan ada. 1 sapi saja kadang-kadang kalau tidak paham menumbangkannya ketika nyembeli, 1 kampung terpental. Kan ada tuh, saya lihat di YouTube tuh, sampai diseruduk sampai mati, ada mati diseruduk sapi. Satu sapi saja sudah kelabakan orang banyak. Gimana kalau seandainya 10 sapi, 100 sapi, 1000 sapi marah sama manusia? Enggak akan manusia ngerapat sapi. Boleh jadi mungkin dibantai sapi itu. Tetapi Allah tundukkan sapi kepada kita, kambing Allah tundukkan, unta Allah tundukkan. Lah karena Allah sudah menundukkan binatang-binatang ternak, Allah katakan wa kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sebagai bentuk syukurnya, kurbankan dari kambing, kurbankan dari sapi ataupun dari unta. Itu bentuk syukur. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, berkorban itu adalah bentuk takwa. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita sehingga kita bisa berkorban tahun ini. Masalahnya, saya mendengar bahwa kambing dan sapi itu ada kelangkaan di sini. Ya, kalau tidak bisa ya korban perasaan sajalah. Nunggu depan gitu ya. Ditabung dari tahun ini untuk tahun depan. Tapi kalau memang sudah ada iktikad ingin korban tahun ini, mahal-mahal pun enggak apa-apa. Ingat bahwa korban itu jangan dilihat mahalnya, tapi lihat keutamaannya. Allah selalu menyandingkan dalam Al-Qur'an antara ibadah salat dengan korban. Qul inna salati wa nusuki, katakan salatku dan penyembelihanku. Fasolli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah. Selalu Allah sandingkan antara salat dengan korban, salat dengan korban disebut satu nafas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
Dia mengatakan kenapa korban disandingkan dengan sholat? Karena kalau kita cerita ibadah badan, tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan sholat. Tapi kalau kita cerita ibadah harta, tidak ada yang istimewa kecuali kurban pada waktunya. Maka berkurbanlah, karena ibadah harta yang paling baik itu kurban pada waktunya.